Gue kayaknya gak usah banyak bacot karena ya lu bisa lihat sendiri ini story gue cuy. Jadi sebelum-sebelumnya tuh gue banyak mainin hero-hero random gitu, hero-hero gak jelas. Dan hasilnya emang menang kalah gak jelas juga. Cuma abis itu karena gue liat di turnamen di MDL, di MPL itu Haya selalu di ban. Ya lu bisa lihat Haya tuh kayak ditakuti banget sama pro player gitu. Dan rata-rata kebanyakan yang main Haya di turnamen itu menang cuy. Makanya gue bilang Haya ini hero segala kondisi. Ya udah abis itu gue main Haya kan. Dan lu bisa lihat wangi banget. Coba geser lagi. Wow. Ini gak bermaksud sombong, cuma biar lu iri. Cuma biar lu termotivasi aja. Ya udah sih itu aja.